susah. Ini katanya. Sini, Pak. Ya, sebentar. Ya, berputar-berputar sebentar. Sabar, sabar. Tunggu. Udah? Oke. Oke, aman. Pagi ini meluncurkan cek iya cek dulu cek kartu penyandang disabilitas Jakarta. Kartu ini diberikan kepada warga Jakarta yang menyandang disabilitas. Dalam peluncuran ini cover 7.137 orang. Jadi ini nanti akan kita besarkan terus. Nilai yang diberikan kepada warga per bulan Rp300.000 yang diberikan per 3 bulan. Kali ini kita langsung berikan 6 bulan. Jadi mereka mendapatkan 1,8 juta hari ini. Nah, hal ini diterima di semua seluruh masyarakat. Sebagian dari warga penyandang disabilitas itu memang tidak memiliki kemampuan untuk rutin ke ATM. Jadi bisa digunakan melalui keluarganya. Tapi intinya kita ingin warga di Jakarta yang memiliki kebutuhan khusus itu bisa terbantu untuk dipenuhi dengan baik. Mereka memiliki kebutuhan khusus ini bukan hanya secara fisik memiliki tantangan, tapi secara finansial pun sebagian dari mereka memiliki kebutuhan tambahan. Harapannya nanti bisa membantu. Tadi saya pesankan kepada Bank DKI sebagai penyalur untuk menghargai para penyandang disabilitas sebagai customer platinum. Kalau mereka datang ke fasilitas Bank DKI, hargai, hormati mereka dan layani dengan sebaik-baiknya. Jadi harapannya nanti para penyandang disabilitas di Jakarta bisa merasakan kesetaraan kesempatan dan juga bisa mandiri tumbuh berkembang dengan baik khusus bagi anak-anak. Begitu. Pak, dana ini diambil dari pajak, ini berapa persen sih sebenarnya yang dialokasikan untuk dana bantuan para disabilitas? Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Jumlahnya untuk tahun ini 25. Kamera Pak. Ya. Tahun 2019 ini diberikan 25 miliar B untuk 7.137. Dan insya Allah tahun depan sesuai dengan data BDT jumlahnya 14.459 orang yang akan menerima tahun depan insya Allah. Ya mereka ya dari ambil dari data kamera Pak, diambil dari data BDT. Jadi basis data terpadu yang dasar ditetapkan oleh Kemensos itulah yang menjadi dasar untuk kita ajukan untuk mendapat sebagai penerima. Jadi sudah ada kriteria yang banyak di sana. Ya, saya ingin garis bawahi ini saat ini kita sedang melakukan integrasi data Jakarta satu. Dan program integrasi data itu mengumpulkan seluruh informasi terkait tata ruang, terkait kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan fasilitas-fasilitas yang ada di semua rumah tangga di Jakarta. Kita berharap dengan nanti tuntasnya program pengumpulan data Jakarta 1 itu, kita nanti punya data yang lebih mutakhir. Dengan data yang lebih mutakhir, maka insya Allah tidak ada keluarga prasejahtera yang terlewatkan dari program-program bantuan subsidi yang tujuannya adalah untuk mereka bisa hidup layak dan baik di Jakarta. Sejauh ini kita masih mengandalkan basis data terpadu, tapi kita ke depan nanti berharap menggunakan data Jakarta 1 dan dari situ insya Allah bisa lebih lengkap. Gitu ya. Pak, ini dong Pak, pengungsi UNHCR akhir Agustus ini berarti mereka udah nggak di Cengkareng lagi kali ini. Nah, saya harus cari update-nya lagi ya. Mungkin Pak.